Bazar Ramadan Rahmah ini bertujuan mengurangkan kos sara hidup rakyat dengan penyediaan hidangan berbuka puasa pada harga yang murah dan berpatutan. Penglibatan semua peniaga-peniaga bazar dengan berkonsepkan secara sukarela ini adalah melalui penyediaan makanan dan juadah berbuka puasa ditawarkan di Bazar Ramadan pada kadar RM5 ke bawah. Kejayaan pelaksanaan Bazar Ramadan Rahmah adalah dengan kerjasama strategik KPDN bersama unit kerajaan tempatan, Kerajaan Negeri Melaka dan semua pihak berkuasa tempatan Negeri Melaka. Terdapat 3 lokasi Bazar Ramadan Rahmah di Negeri Melaka, iaitu Bazar Ramadan Rahmah Pekan Banjir Tanah, Bazar Ramadan Rahmah Taban Seri Cepaka, Bazar Ramadan Rahmah Bazar Bau Melimau. Lokasi ini dipilih berdasarkan kepada tumpuan rakyat berbelanja dan lokaliti aktiviti ekonomi.